Pemberian vaksin dengan sistem drive-thru yang dilakukan Polres Karawang merupakan langkah inisiatif Polres Karawang yang digelar untuk masyarakat, terutama warga yang menggunakan kendaraan terparkir dan di pusat pembelanjaan ataupun di swalayan di Jalan Suroto Kunto, Kecamatan Karawang Timur, Karawang Barat pada Selasa pagi. Pemberian vaksin kali ini dengan layanan drive-thru ini cukup menarik minat warga karena dinilai lebih mudah dan cepat dibandingkan layanan vaksin lainnya. Adapun pemberian vaksin kali ini yakni vaksin Sinovac. Pemberian vaksin kepada masyarakat yakni petugas memberikan kuota sebanyak 150 vial vaksin dan langsung diberikan kepada masyarakat umum. Para peserta vaksin juga mendapatkan vaksinasi dengan melalui beberapa tahap proses vaksinasi. Dengan program serbuan vaksinasi COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah pusat TNI dan Polri yang akan terus dilakukan oleh sejumlah pihak, terutama Polres Karawang, hal ini dilakukan supaya seluruh warga Kabupaten Karawang bisa mendapatkan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai. Sementara itu, angka kasus COVID-19 di Kabupaten Karawang terus mengalami penurunan. Hingga hari Selasa pagi tercatat 40.590 pasien positif dinyatakan sembuh. Sedangkan 99 pasien positif masih dalam perawatan medis. Itu tadi kenapa, Bu? Tadi kenapa ngejerit? Tadi suntik. Enggak biasa ya. Itu melaksanakan vaksin drive-thru ya di Lotte Mart ya. Nah, harapannya dengan serbuan vaksin di beberapa tempat ini ya, di Karawang nantinya seluruh masyarakat bisa divaksin sesuai dengan rencana ya. Tentunya harapannya agar herd immunity orang Karawang ya bisa lebih kuat. Dari Karawang, Usman Zulham melaporkan.